Yusuf Wil, kompak ke channelnya Tore Kecoy. Wadah. Oke, teman-teman, kali ini ya guys ya, dimana kali ini kita bakalan nge-review sebuah ninja baru Triple S, yaitu sebuah Kakashi Double Sharingan. Nah, yang dimana teman-teman, ninja ini guys ya, baru saja rilis kemarin siang ya guys, kemarin siang teman-teman. Ya, dimana kalian bisa mendapatkan ini di hadiah spender. Ini kalian bisa lihat cuy, dan gimana teman-teman, ninja SS inilah rajanya untuk sementara ini guys ya. Gue gak tau teman-teman, apakah mungkin kedepannya ada yang lebih tinggi daripada si Kakashi Double Sharingan. Akan tetapi teman, untuk saat ini ninja paling terkuat ya guys ya, atau paling is the best yang ada quality, adalah si Kakashi Double Sharingan. Jadi dimana teman-teman, kali ini kita bakalan nge-review sama-sama ninjanya guys. Akan tetapi di sini kita nggak bakalan nge-review langsung ninjanya, tapi teman-teman kita bakalan menggunakan foto dan video dari Facebook ya cuy, yang sudah mendapatkan sebuah ninja, yaitu Kakashi Double Sharingan. Kalian bisa lihat teman-teman, masalahnya goalnya gue baru 300 cuy. Gue kalau misalnya pengen langsung nge-review, gue gak punya apa-apa teman-teman jadinya. Ya udahlah, kita menggunakan videonya orang lain, ditambah lagi plus ada foto-fotonya ya guys ya. Oke teman-teman, untuk fotonya dulu cuy, yang dimana teman-teman kalian bisa lihat guys ya. Nah, Kakashi bakalan membawa yaitu sebuah dua ya guys ya, dua skill. Akan tetapi teman, satu skillnya GG betul. Jadi teman-teman bisa lihat guys ya nih. Widih anjir cuy, ninjutsunya langsung triple S guys ya. Ada di sini pun gue punya fotonya juga teman-teman, foto dari ninjutsu dan yaitu sebuah ininya loh, damage ya guys ya. Teman-teman bisa lihat cuy, nama dari skill ninjutsunya dari si Kakashi guys ya, Kakashi Double Sharingan teman-teman, yaitu adalah Susanoo Kamui Lightning Blade. Buset gila men, double-double anjir ya. Gimana guys ya, bisa lihat cuy, cakranya ya, cakranya pasti ya petir anjir. Nah ini kalian bisa lihat teman-teman gimana guys ya, damage-nya 400, ditambah lagi prot rate-nya lumayan gede nih guys, 22% ya guys ya. Gimana cuy, prot rate ini kalau misalnya belum tahu prot rate itu apa, prot rate itu ya cuy, kesempatan untuk muncul ya guys ya, muncul sebuah skill dari Susanoo Kamui Lightning Blade dari ninja dari Kakashi Double Sharingan. Sharingan bukan cuy, double apa lagi tadi, gue lupa cuy. Ah gini amat, anjir ntar guys. Nah ini guys, oh iya cuy, Double Sharingan ini masalahnya banyak banget teman-teman, susah banget namanya ada diingat cuy. Nah itu dulu teman-teman gimana guys ya, dari fotonya dan skillnya kalian bisa lihat cuy, yaitu sebuah foto dari Kakashi Double Sharingan, ditambah lagi itu sebuah skill yang bernama adalah si Susanoo ya guys ya, Susanoo Kamui Lightning Blade. Waduh lumayan rada ribet. Dan yang rumah teman-teman, kali ini kita bakal lihat ya cia. Dan sekarang kita bakal nge-review dari kalau misalnya dia nge-battle. Akan tapi ini videonya dari seseorang di Facebook teman-teman. Nah oke teman-teman, kita bakal lihat ya cia ya, dimana di sini sudah gua siapkan teman-teman. Dan ini gua dapatnya di Ninja Heroes New Era Indonesia, ini di grup ya guys ya, yaitu punya dari si Yuda Ardiansa cuy. Ya dimana teman-teman, kita bakal review sama-sama guys. Let's go, let's go cia. Gila men, apakah se OP para itu, ditambah lagi seperti apa skillnya teman, tampilannya cuy ya, tampilan dari yang Susanoo Kamui Blade apalah, susah banget anjir namanya cuy. Wow, gila teman-teman, baru mulai aja langsung muncul loh cuy. Tapi wajar sih kenapa begitu, soalnya teman-teman bisa lihat guys ya, pro rate-nya ini nggak main-main anjir nih, pro rate-nya guys ya 22% guys. Kesempatan untuk muncul di battle teman itu lebih gede banget loh cuy. Ditambah lagi ini adalah sebuah skill ninjutsu yang SS guys ya, triple S teman-teman. Dan yang pasti ya damage-nya kagak ngontak guys, yaitu 400 sekali nyerang teman-teman. Dan ditambah lagi dia hanya bisa nyerang satu kali doang ya guys ya, setiap satu kali battle. Kalian bisa lihat lagi teman-teman, let's go. Tampaknya di sini langsung muncul cuy, seret. Nah ini langsung, gila cuy. Oh pantesan, nama dari ninjutsu ya cuy, rada-rada belibet ya guys ya. Ternyata teman-teman, semuanya dijadikan satu guys, Kamui Lightning Blade. Oh ini Kamui ya guys, ini adalah skill Kamuinya cuy. Wah ajir men, ini mas skill wombo combo semuanya dijadikan satu. Kalau misalnya kayak begini ceritanya teman-teman, oke bisa lihat guys ya, seret prosot. Wah gila, damage 400, 4000 tadi teman-teman. Wah anjir, wah OP parah nggak sih guys, OP parah lah teman-teman. Gila loh. Nah ini hampir sama kayak ini guys ya, kayak Kakashi cuy.
kayak Kakashi lagi, kayak Sasuke cuy. Sorry teman, di sini gue rada-rada bolak terbolak-balik ya guys ya, antara Kakashi, Sasuke. Ini masalahnya hampir mirip teman-teman, enggak bisa lihat cuy. Aduh ini nge-crash anjir nge-crash guys, ntar guys. Nah oke teman-teman, sudah masuk lagi ya cuy. Bangke anjir, bisa-bisanya malah nge-crash guys ya. Nah itu teman-teman, gimana kalian bisa lihat cuy ya, sebuah tampilan cuy dari Kakashi yang ninja terbaru ya guys ya. Ini teman-teman, Kakashi Double Sharingan. Ya, di mana kalian bisa untuk mendapatkan itu di Spender. Gue juga nggak nyangka teman-teman kemarin guys ya, ternyata ninja triple S yang terbaru, apalagi yang paling ter-OP untuk saat ini teman-teman, ternyata dijadikan gratisan di hadiah Spender di saat kalian ngegacha di 20.000 teman-teman, yaitu Kakashi Double Sharingan. Dan ini cuy yaitu sebuah foto yang tadi teman-teman. Nah ini guys ya, yaitu sebuah skillnya Susanoo Kamui Lightning Blade. Oh gue baru paham cuy kenapa dikasih kayak begini. Soalnya teman-teman gimana guys ya, ini adalah sebuah gabungan antara Kamui ditambah lagi itu sebuah Lightning, sedangkan Susanoo itu adalah Susanoo dari ninjanya ya guys ya. Jadi mana tampilan dari ninja teman-teman menggunakan yaitu Susanoo yang ini guys, nih Susanoo-nya cuy ceritanya teman-teman. Dan jadi kenapa dibilangi ini, ntar guys mati skillnya. Nah kenapa dibilangi Kamui Lightning Blade cuy, itu ternyata ada gabungannya guys. Setelah kalau misalnya kalian sadar, anjir gue juga baru sadar tuh teman-teman, ternyata adalah sebuah gabungan tuh teman-teman. Nih kami saya guys ya, video yang tadi cuy, ini tak kasih besar dah, ntar sabar dulu teman-teman, tak kasih mati dulu suaranya. Nih inilah alasannya kenapa ada Kamui-Kamuinya teman-teman, ternyata dicampur aduk anjir guys. Nih Kamui Lightning Blade nih, Kamuinya guys, maksudnya tuh kayak terjadi satu gitu teman-teman, jadi satu sama Lightning. Nah jadilah seperti ini, cerot-cerot. Ditambah lagi itu sebuah tampilan dari leaknya OP bet ya guys. Anjir gila guys. Oh gitu, pantesan ada yang namanya Kamuinya. Ternyata itu guys, pas dia nyerang tuh dicampur aduk tuh teman-teman, kayak wombo combo gitu ya guys ya. Wombo combo sama Kamui ditambah lagi Lightning. Nih kalian lihat guys ya, nih seset tuh. Di saat dia mengeluarkan sebuah satu skill ini ya cuy ya, dia langsung mengeluarkan dua skill sebenarnya teman-teman, yaitu Kamui ditambah lagi yaitu sebuah Lightning guys, keren sih anjir. Nah itu teman-teman kurang lebihnya ya guys ya, kalau misalnya kalian penasaran gitu loh sama yang namanya adalah si Kakashi Double Sharingan cuy. Aduh tuh foreclose mulu anjir nih gamenya. Oke teman-teman, ya pasti sampai di sini. Jangan lupa kalian kalau misalnya kalian subscribe, jangan biasanya jangan pakai kalian cacat. Kalau jangan deh lah bahagia. Saya harus mengasuh semua yang sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menanggap support dari kalian ke gue cuy. Subscribe, terima kasih buat kalian semua. Komentar, gue sabar lu gak usah sungkan. Yang penting support pastinya. Bye. Dadah.